guys, sore ini kita akan menjaring ikan dengan menggunakan alat sederhana, yaitu yang kami bisa biasa bilang yaitu jaring rampok. Alatnya sederhana, ini jaring, ini ada gabusnya dan sini ada kawat untuk mengait supaya terjangkau. Dan ini alat kaitnya ada besi di ujungnya bengkok, jadi kita gunakan seperti ini. Oke, seperti ini baru kita letakkan. Kita tunggu beberapa saat apakah ada hasilnya. Sepertinya gabusnya ditarik-tarik, guys. Kita angkat. Oke, lihat bersama-sama hasilnya. Sudah lihat hasilnya kita lihat lumayan, 3 jari. Selamat sore rekan-rekan. Hari ini kita akan menjaring ikan dengan menggunakan alat jaring sederhana. Di atasnya ada kawat dan ini gabus dan ini jaringnya. Biasanya kami memberi nama jaring rampok. Oke, mari kita coba rekan-rekan. Apakah kita beruntung hari ini? Apakah tidak? Caranya gampang. Ini bukan. Air dulu, beli air supaya dia tenggelam. Hai, kita tunggu hasilnya. Kita lihat ada 4 jaring. Untuk menandainya itu ada gabus warna putih di 4 titik. Mudah-mudahan akan menghasilkan. Lihat, 3 jari, spatium namanya. Alatnya sederhana, gabus, jaring dan pengait, hanya diletakkan menunggu tabrakan dari ikan spatium. Alhamdulillah. Oh, ternyata mendapat hasil. Kita saksikan. Ini kalau kami bilang ikan indosiar, dan apabila mendapatkannya tidak pernah dikonsumsi, dibuang. Nah, tidak ada yang suka dengan ikan jenis ini. Makanannya lumut. Kalau dulu terkenal dengan ikan sapu-sapu. Oke. Hasil terakhir.
ikannya dapat, cuma tidak bisa dikonsumsi. Ini adalah sejenis ikan indosiar.